Halo bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku bosku ya. Di channel Mapper Speed. Mapper channel. Nah, video singkat loh bosku. Oke, sing nakokne marai iki. Kan review carane bentuk tangkine Grand agar PNP ke cok C70 itu gimana. Soalnya kalau tidak di scrub itu tidak bisa bosku di scrub karena tidak bisa ditutup nanti coknya kalau tidak di scrub itu. Caranya gimana, langsung aja kita review ya. Ini cuma review video singkat aja dari saya. Jangan lupa di subscribe bosku kalau belum di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa di like, share video ini jika bermanfaat. Oke bosku, yuk. Yo, mari kita review. Buka sih bosku, gantengannya bosku. Oke, nah joknya seperti ini bosku. Hello, lo udah ngapain? Jadi ini saya memakai kancing engselnya, anu ini Grand, tabrakan Grand bosku. Engselnya sudah saya modif seperti ini. Ada ya video saya sebelumnya itu modif engsel Grand menjadi agar PNP C70 dan saya modif bosku. Kalau nggak dimodif itu ini nggak bisa agak ke belakang gitu, nggak bisa agak lurus ya. Kalau nggak dimodif itu cuma tiber aja. Ini kelihatan mau maju ini bosku, ini joknya. Kita review ini tangkinya. Nah ini loh bosku, kita scrub. Kita scrub. Soalnya caranya nggak tahu yo, caranya bocor bosku. Aku yo belum pernah bosku ini nyoba sekali yo langsung jadi dan alhamdulillah gak bocor. Kayak ini bosku. Nah itu loh bosku, mulanya kan semene. Nah saat ini ya bosku ya, asal mulanya semene. Lek gue nyekrap itu, lek nyekrap pasnya itu. Nah yang kan ini dua lapis bosku ya, lapisan yang bawah sama yang atas tuh panjangnya nggak sama. Panjang yang atas ini, plat yang atas ini, panjang yang atas platnya. Nah itu yang di scrub yang atas, scrub disamakan sama yang bawah. Yang bawah ini, yang bawah ini tidak saya scrub tap bosku, yang scrub saya scrub cuma yang atas. Nah itu ya lumayan pas press bosku. Sini ya juga seperti itu. Ini ya, ini kurang lebih berapa ini? 1 sentinan, kurang lebih 1 senti. Ya punya kerap tak senti bos. Kerap tak senti, sama ini. Ini foto mau sengitan. Sama ini. Yang sekerap ya, sing lapisan atas, platnya sing atas, sing. Nah, cukup seperti itu. Enak bos bicaranya, gampang banget pokok sampean gue iso nyekel grinto gampang. Potongnya kayak grinto potong bosku ya, ben gelis biar cepat seperti ini. Kalau tidak dipotong itu ini mantap bosku. Ini kan soalnya asli cok asli apa gitu, tangkinya Grand. Nah itu nata pinggirannya sini, ini kalau nggak dicekrap nata pinggir bos nggak iso masuk, jadi otomatis jomplang buri jundil, nggak iso plek nek buri ini nggak iso main lagi. Bentuk aja semuanya gue bosku, harap ngecat awang-awangan bos. Oke seperti itu, yowis lah cukup semuanya bosku ya, review singkat.
teko videoku, teko channelku Mabar Speed. Sing urung di-subscribe yo aja lali di-subscribe. Video iki sing bermanfaat. Lek bermanfaat videoku yo di-share ke teman sampean semua, bosku ya. Teman sampean semua. Nih. Jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Sing pengen request apa, sing pengen di-review apa, sing pengen carane masang apa, langsung komen ing sarkono bosku. Sing oke saka oke apa sing share di takokne monggo joinin bosku, takok bosku. Aku wis dibully los, mamen bully los wis ora apa-apa. Oke yo, apa nek sing share di review saman ning komentar kono yo ing sarkono. Beda wis ngene iki bos, kok mlaku awang-awang nang ngecat. Yes. Sekian ya bosku. Kalau videoku cukup semuanya aja. Review tangki ini iki ya ben PNT ya. Semono kuwi. Yo bosku. Sampai bertemu di video saya selanjutnya tentang masih seputar video otomotif, seputar C70. Oke, bosku, dan motovlog dari saya, video vlog Ranggena bareng vlog bosku. Selamat bertemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.